Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Bang Odon. Di video tutorial kali ini saya akan membuat jersey gaming dan di belakangnya ada nama kita sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan Anda tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat Bang Odon mengupload video. Oke, nggak usah berlama-lama, di sini kita langsung saja ke video tutorialnya. Nah, di sini saya tidak menggunakan Bing ya, dan di sini saya menggunakan ideogram di website di Google Chrome. Nah, di sini kita buka saja Google Chrome, dan di sini kalau kalian ingin membuka ideogram sama seperti Bing, kita harus daftar dulu. Nah, di sini saya sudah membukanya. Lalu gimana cara membuatnya di sini? Nah, di sini ada tanda plus di bawah, kita klik. Lalu di sini kita tuliskan, nah di sini saya sudah membuatnya ya. Dan dia di sini menggunakan bahasa Inggris, tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sesudah perintahnya seperti ini, anime avatar with game jersey dan nama saya sendiri on the back left game creative background backstage. Nah, sesudah ini ditulis, Anda klik yang bacanya di sini ada nih foto poster 3D render. Nah, di sini kita 3D render. Lalu kita klik lagi foto dan poster. Lalu di sini Anda ingin ukuran Anda seperti 10:16, 1:1, 16:10, dan saya di sini memakai 10:16. Nah, sesudah itu selesai, kita klik saja generate. Tunggu hingga ideogram AI-nya menggerate kata perintah kita. Nah, di sini sudah jadi jersey gaming ya, dan di belakangnya ada nama kita di sini sudah jadi. Nah, seperti itu cara membuat jersey gaming, di belakangnya ada nama kita sendiri menggunakan ideogram AI ya, tidak menggunakan Bing. Oke, itu saja tutorial dari saya. Jika videonya bermanfaat, silakan Anda tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat Bang Odon mengupload video. Nah, jika kalian ingin mengunduhnya, Anda tekan saja lama, lalu di sini ada bacaan download gambar, Anda download saja. Lalu di sini Anda buka untuk melihatnya. Nah, dan gambar sudah tersimpan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.